بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السهرة ساجدين فأرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا أن آمنا علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءه تستهي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقوم استعينوا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلِّم وزد وبارك على رسول

tidak terasa sekarang kita berada di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tahun 2023. Harapannya tentu saja memasuki tamu agung ini kita bisa meraih seluruh kemuliaannya menggapai segenap keberkahannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan jauh-jauh hari telah menyiapkan fisik dan mentalnya dalam menyambut bulan Ramadan sejak Rajab ada sebuah doa yang amat populer yang senantiasa dipanjatkannya dan kita mengikuti doa-doa itu juga Allahumma barikna fi rojaba wa sya'bana wa Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Syaban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa rangkaian tiga bulan itu menjadi amat menarik untuk kita refleksikan untuk melakukan penguatan terhadap pengalaman spiritualisme kita agar rongga rohaniah kita Menjadi padat dengan kebaikan, bulan Rajab disebut dengan Syahrul Zarai, bulan Syakban sebagai Syahrul Saki, dan bulan Ramadan adalah Syahrul Hasadi. Bulan menanam, bulan menyiram, dan bulan panen kebaikan di bulan Ramadan ini tentu saja ada banyak. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Puasa adalah kewajiban pokok bulan Ramadan ini. Puasa tentu bahasa Sanskerta yang telah menjadi bahasa Indonesia dan mungkin juga bahasa Sunda, bahasa Arabnya adalah Saum, ya? atau Siam. Kata Siam itu sendiri diungkap dalam Al-Quran sebagaimana berdapat kita telusuri dalam kitab Al-Mu'jam, al, al di Al-Fatihah Al-Quran, sebanyak delapan kali, dan kata saumnya sendiri diungkap dalam Al-Quran dalam sebuah kasus yang amat menarik, di mana saum itu diartikan dengan berhentinya bicara dalam kasus ketika Siti Maryam bernazar kepada Allah untuk tidak berbicara. Ini nazar rahmani sauma. Ayat Al-Quran, Surat Al-Baqarah 183, sampai 187 adalah beberapa ayat Al-Quran yang meneguhkan kepada kita tentang kewajiban puasa. Amat populer ayatnya. Ya ayuhalladzina amanu kutiba alikum siyam kama kutiba alal min qablikum la'allakum tatakun. Ujung ayat, memberikan catatan penting kepada kita tentang tujuan puasa yaitu agar kita mengalami grafik kenaikan ketakwaan. Ujung ayat yang lain ketika Allah berbicara tentang beberapa keutamaan Ramadan, Allah menyebutnya dengan ungkapan la'allakum tashkurun agar kalian semua bersyukur dan ujung ayat yang lainnya masih satu rangkaian dengan ayat-ayat kuasa -ayat Allah menyebutnya, memungkasnya, menutupnya dengan ungkapan "La Allahum yarsudun. Ketika Allah berbicara tentang doa yang seharusnya kita perbanyak di bulan Ramadan, Wa iza sa'ala kaibadi Yerusalem, 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 wa yu'minu la'allakum la la'allakum la tashkurun dan la'allahum yarsudun merupakan tiga ketentuan merupakan tritangtu yang menjadi tujuan-tujuan utama dari laku puasa ini agar kita bertakwa puasa sebagai ekspresi rasa syukur kita kepada nikmat Allah yang tidak mungkin dapat kita hitung dan juga tentu di bulan puasa kita perbanyak munajat doa kepada Allah la'allahum yarsudun agar kita berada pada jalan keutamaan jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk darinya ayat 1183 juga amat menarik untuk kita refleksikan terutama dalam konteks keindonesiaan yang amat beragam di sana Allah memberikan catatan bahwa puasa memiliki garis sejarah yang amat panjang. Historisitas puasa min qablikum. Puasa juga menjadi kewajiban bagi umat sebelum kalian. Kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an bagaimana umat-umat terdahulu, nabi-nabi sebelum Kangjeng Nabi Muhammad, salah satu syariatnya adalah puasa. Hanya mungkin berbeda teknisnya. Nabi Musa berpuasa, Nabi Daud berpuasa, dan lain sebagainya. Bahkan puasa dalam banyak peradaban juga dijadikan sebagai modal sosial. Sebagai modal kultura juga untuk memompa semangat kita. Nabi Daud ketika ditanya tentang kunci kemenangannya, dalam sebuah pertempuran yang tidak seimbang antara Talut dan Jalut dalam kalkulasi militer, Talut dengan pasukan yang amat minim tidak mungkin mengalahkan Jalut pasukan yang amat disiplin militer yang mereka sudah sangat terlatih, namun bisa dikalahkan oleh Talut. Dan salah satu pahlawannya adalah Daud, kunci kemenangan itu karena... Daud senantiasa menajamkan hatinya, sensitivitas rasanya selalu diolah melalui puasa. Kaming fiatin kolabat fiatang Ada banyak pasukan kecil mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah dan salah satu kekuatan dari kemenangan itu adalah dilatihnya jiwa kita dengan puasa. Puasa ini menjadi ibadah yang amat istimewa sehingga dalam sebuah hadis kudsi dikatakan asawmuli As wa ana ajazibihi puasa diklaim sebagai milik Allah dan aku sendiri kata Allah yang akan memberikan pahala kepada para pelakunya hadirin jamaah pemirsa majulah ijabi yang saya hormati dan Allah moyakan Dalam konteks budaya lokal, saya ingin berangkat dari kultur kesundaan. Dan ini juga menjadi amat memikat untuk kita renungkan. Dalam menyambut puasa, kita bukan hanya menyampaikan perhaban ya Ramadan. Jadi istilah itu ada dua Marhaban yang kedua, ahlan wa sahlan, hanya yang digunakan dalam konteks Ramadan adalah merhaban, Ahlan wa sahlan biasanya tidak lazim digunakan dalam konteks seperti itu. Merhaban itu dari kata rahaba artinya adalah lapang. Kita lapang dalam memasuki Ramadan dan kita lapang dalam sikap beragama. Ahlan wa sahlan itu artinya ahlan itu keluarga, sahlan itu artinya oh, mudah ya. Sama juga dalam konteks menyambut ekspresi dari kegembiraan kita tiba dan memasuki bulan agung yang penuh dengan uh, keberkahan ini. Dalam konteks kesundaan, biasanya kita menyambutnya dengan munggahan. Ya. Munggahan itu perasa yang kalau menurut saya bukan hanya memiliki kekuatan kultura, ekspresi kultura, namun juga beririsan dengan pantulan-pantulan uh, spiritual. Monggahan itu artinya adalah naik, monggah itu naik, menunjukkan tentang tekad kita untuk menaikkan kualitas spiritual kita. Ya. Uh, kemudian juga di bulan Ramadan dalam budaya lokal Sunda, ada istilah Ngabuburit, sebagai satu uh, peristiwa dalam rangka menyambut datangnya azan maghrib peralihan dari siang ke malam kemudian juga nanti dipungkas ketika kita berakhir ketika ramadan ini hendak melepas kita biasanya ada uh, kejadian klosa kita menyebutnya dengan pemudik ya dan kita tidak menemukan tradisi mudik ini dalam sebuah upacara yang luar biasa. E, masanya kecuali di e, negara kita, mereka dalam waktu yang bersamaan melakukan sebuah perjalanan eksodus ya, dari kota-kota besar ke kampung halaman ke udik. Lagi-lagi mudik ini bukan hanya berdimensi spiritual, namun juga berdimensi... Uh, kultural. Kita diingatkan tentang kampung halaman kita, baik dalam makna geografis, uh, ataupun kampung halaman dalam makna Ruhaniyah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ungkapan pribahasa, mulih kajati mulang ke asal. Atau dalam bahasa Al-Qur'annya, innalillahi wa inna ilaih raji'un, yang mendefinisikan tentang makna kesabaran, sabar setelah kita berpuasa dan juga sabar-sabar lainnya. terlatih dalam mengelola kesabaran itu. mulih ke jati mulang ke asal. Itulah makna dari mudik. Jati itu adalah sesuatu yang sejati adalah Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjadi akar kita, menjadi asal usul kita. Jati juga bisa diartikan sebagai pohon yang amat luar biasa, bagusnya. Pohon jati, kayu jati yang begitu mahal, yang kemudian ini juga dikuatkan dengan peribahasa lain, agar kita selamat, maka jati ulah kasilih kujunti. Bagaimana sesuatu yang otentik, jangan kemudian didominasi oleh hal-hal yang palsu. Fal hamaha fujuroha watakuaha, tentu dalam tubuh kita ada dimensi Pujur dan ada dimensi takwa yang diistilahkan oleh Agus Zali. Pujur itu menjadi alamat dari uh, sifat-sifat bahima, sifat-sifat kebinatangan destruktif yang bisa merugikan kita. Sementara sementara malakah adalah watak-watak uh, positif yang bisa menjadi mata air kebaikan. Dan tentu kita amat paham bahwa perjuangan hidup kita adalah pertempuran laten antara Bahimah dan Malakah. Mana di antara keduanya yang keluar sebagai pemenang dan mana sebagai pecundang. Isyarat kebahagiaan itu, Kodaflah lahamang Tazaka ketika Malakah mampu menguasai sifat-sifat kebinatangan, sebaliknya ketika watak-watak kebinatangan yang hendak kita eliminir melalui puasa, mendominasi misalnya sifat-sifat malaka maka tentu pada titik tertentu kita tidak lebih hebat daripada binatang Summa asfala asfalasafilin atau dalam ayat yang lain ula ikaka anami balhumabol mereka serupa taubahnya ternak bahkan lebih hina daripada binatang hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan Allah muliakan, munggahan ngabuburit mudik ini juga menunjukkan tentang bagaimana keislaman menyatu dengan lokalitas, bagaimana tradisi menjadi bagian penting dari keagamaan. Dalam istilah usul ya ada ungkapan, adat muhakkamah, adat itu menjadi bagian dari hukum. Ahul muslimuna hasanan fahuwa hasanun. Maka agama dan budaya menjadi satu kesatuan, menjadi sesuatu yang tidak boleh ditabrakan tapi saling menopang. Kekuatan agama ada pada tradisi dan tradisi juga harus dinafasi oleh nilai-nilai transendental keagamaan. Itulah juga yang menjadi alasan kalau kita lihat mengapa Islamisasi misalnya di tanah Nusantara tidak mengalami banyak konflik, tidak menimbulkan gejolak. Salah satu jawabannya karena agama yang ditawarkan adalah agama akulturasi, akulturatif, agama yang memiliki kelenturan beradaptasi dengan budaya lokal, dengan kekuatan-kekuatan setempat. Dalam rasa Ramadan, maka kita mengenai istilah-istilah yang tadi, munggahan, ngabuburit, mudik, dan lilikuran, dan lain sebagainya. Ini sekali lagi menunjukkan tentang jalan lapang bagaimana kekuatan agama menyatu dengan limpahan kearifan lokal yang tentu ini terbentang sepanjang garis Nusantara. Dan ini mengharuskan kita bersikap lapang dalam melihatnya. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan pemirsa hijabi tentu saja dalam kenyataannya puasa yang kita lakukan harus terus kita tingkatkan kualitasnya ya. Kalau salah seorang wali Syekh Abdul Qadir Jelani, menyebutnya dalam tipologi puasa ada puasa syariat, puasa Tarikat dan puasa hakikat dalam istilah uh, Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau puasa syariat itu adalah puasa yang sifatnya uh, kemampuan kita uh, terhubung dengan hal, hal yang sifatnya lahiriah, sodar. Ya. Uh, kita menahan haus, lapar, hubungan sek mulai dari terbitnya, uh, pajar sampai kemudian terbenamnya, matahari tentu puasa seperti itu harus kita bersama-sama kita tingkatkan menjadi puasa dalam konteks uh, tarekat puasa kolbu uh, untuk kemudian kita memasuki puasa hakikat ya disebutnya dengan puasa fuad bahkan puasa lub albab ya kita juga amat paham bahwa dalam struktur tubuh manusia atau manusia memiliki tiga lapisan kalau dalam uh, apa kalau dalam pikiran orang barat lapisan pertama lapisan terdalam adalah uh, roh ya atau spirit ini berkaitan dengan urusan-urusan uh, ketuhanan, kesadaran ilahiah. Ini ya lapisan yang paling dalam, lapisan kedua adalah soul. Soul itu kita Biasanya menerjemahkannya dengan jiwa di dalamnya atau yang biasa bergerak dalam konteks jiwa itu adalah imajinasi, logika, afeksi dan emosi dan lapisan yang terluar uh, adalah body adalah tubuh ya sesuatu yang bisa kita cerap sesuatu yang bisa kita Uh, sentuh puasa yang kita lakukan tidak hanya bersifat bodi, tidak hanya tubuh namun juga kita harus mempuasakan uh, rohani kita, jiwa uh, kita ya bahkan kalau kita kembali kepada Al-Quran, betapa pentingnya kita memperhatikan aspek rohaninya sehingga Al-Quran mempromosikannya dalam istilah yang amat beragam, yang melambangkan tentang fenomena roh kita, ya... lapisan yang paling... ada juga yang menyebut... dengan empat kategori... lapisan yang paling luar itu adalah... Sodrun... jamaknya Sudur... Miftah Sudur itu artinya... kunci pembuka dada... yang kedua adalah... Kolbu... Kolbu itu sering diartikan dengan... Uh, hati, ya... lapisan ketiga adalah... Uh, lapisan ketiga adalah... Uh, Fuad... Afidah, lapisan ketiga itu sering disebut dengan uh, hati kecil dan lapisan terdalam adalah lubun albab. Ini yang sering diterjemahkan dalam istilah kita dengan nurani. Bahkan ada ulama yang lebih detail lagi, terutama tentu ini dibahas dalam literasi tasawuf bahwa fenomena batin manusia itu lebih kompleks dari sekitar empat hal itu. Ada yang mengatakan lapisan pertama yang paling luar itu adalah kosrun, setelah itu adalah shoulder, setelah itu adalah kolbun, setelah itu adalah fuad, setelah itu adalah lubun, setelah lubun adalah sagap, setelah sagap itu ada sirun, dan setelah sirun yang paling dalam adalah ana. Maka misalnya adalah sebuah hadis kunci yang menyatakan kata Allah subhanahu wa ta'ala Insano sirun, wana sirruhu. Manusia itu penuh dengan rahasia, penuh dengan misteri dan wana, dan aku adalah uh, puncak dari rahasia itu. Puasa kita lakukan tentu bukan hanya sebatas body, bukan hanya sebatas uh, badan kita. Kita akan senantiasa bertekad untuk meningkatkan kualitas puasa sehingga tujuan dari puasa. Target puasa itu adalah la ala yang tentu bukan hanya berdimensi uh, ketuhanan, transendensi, namun juga beririsan dengan uh, kemanusiaan atau humanisasi, bahkan juga lingkungan la ala kumta takun, la taskurun, dan la ala hum, uh, hadirin yang saya hormati dan Allah. Catatan lain melalui ayat puasa yang kita anggit dari surat Al-Baqarah 183 sebagaimana pada awal khutbah saya sampaikan yaitu kata min qablikum. Min bukan hanya memotret tentang historisitas puasa yang juga dijalani, dilakoni oleh para nabi dan umat-umat terdahulu, namun juga historisitas ini harus kita tarik pada aktualitas pada peristiwa hari ini. Minkoblikum menjadi cermin tentang kewajiban kita membangun perserikatan dengan mereka yang berbeda dengan agama-agama lain. Puasa menjadi titik temu dari ajaran-ajaran yang salah satunya meneguhkan bagaimana pentingnya membangun nuhwah. Melalui puasa, kita bisa memetik satu hikmah. ya jadi kalau kata Ibn Arabi, hikmah itu melambangkan tentang aspek esoteris. Kalau kitab itu menunjukkan tentang aspek eksoteris. Wahyu alim humul kita bawa hikmah. Ibn Arabi menafsirkan kitab sebagai fikih dan hikmah sebagai uh, tasawuf. Ya, kalau tasawuf itu bersifat kuliat, sementara fikih itu bersifat juziat, kuliat itu artinya universal, sementara juziat itu artinya adalah uh, partikular. Kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan, publikum ini uh, sebenarnya menjadi apa menjadi uh, alasan menjadi argumentasi yang amat menarik dalam konteks Ramadan, bagaimana huwah yang kita bangun bukan hanya dengan sesama mereka yang satu agama atau ukhuwah Islamiyah namun juga mereka yang memiliki uh, nation memiliki bangsa yang sama ukhuwah watoniah. ini dilambangkan dengan ekspresi kultural tadi yang ikut mudik yang bisa merasakan keberkahan Ramadan bukan hanya umat Islam namun juga mereka yang berlainan uh, keyakinan uh, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah ukhuwah basyariah dan ternyata puasa kalau menurut saya bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan penguatan dialog secara alaten al dengan mereka yang berbeda pilihan agamanya puasa menyatukan tentang uh, hal tersebut ya atau dalam istilah uh, al-Hallaj dirumuskan dalam konsep wihdatul wajdan Uh, yang kemudian mendapatkan basis argumentasi yang kuat lewat uh, konsep lewat uh, pemahaman-pemahaman ibnu Arabi uh, melalui kitab al-Futuhat uh, al-Makkiyah. Jadi melalui puasa dalam uh, latar halaman muka keindonesiaan yang multikultural seharusnya uh, menguatkan meluaskan wawasan kita dalam keagamaan bahwa sikap lapang, sikap toleran itu salah satu yang diajarkan melalui puasa dan Kangjeng Nabi juga mengajarkan hal yang sama minimal melalui khutbah ketika menyambut bulan Ramadan ya. Salah satu etik imperatif supaya dialog uh, iman, dialog kebangsaan dan juga Dialog uh, lainnya bisa berjalan, sebagaimana yang kita harapkan tentu harus ada uh, komunikasi yang uh, etik ya, yang etis komunikasi yang dibangun adalah komunikasi yang satu sama lain saling menghormati, sama, satu sama lain saling uh, menghargai, memberikan apresiasi uh, seutuhnya, maka menjadi amat memikat misalnya kata-kata saum itu digunakan oleh Siti Maryam ya ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak yang dilahirkannya maka jawablah bahwa aku tidak akan berbicara kepada siapapun juga berpuasa dari kata-kata yang tidak semestinya kita melakukan komunikasi yang benar dengan berbagai Uh, pihak, bahkan dalam riwayat yang lain, ternyata berdusta adalah salah satu yang bisa membatalkan puasa. Uh, sebenarnya, minimal, kalau menurut al fikih bisa membatalkan pahala puasa. So, ternyata kalau kita membaca sejarah, uh, hal pokok yang tidak bisa diabaikan adalah kekuatan komunikasi, kekuatan kata-kata. Uh, gorengku omong dalam istilah bahasa Sunda atau dalam istilah uh, peribahasa Arab pada ungkapan Salamatu insan fi hibzil lisan selamatnya kemanusiaan mengacu kepada uh, keterjagaan dalam kata dulu konfesius ketika ditanya oleh salah seorang santrinya apa yang harus dilakukan oleh warga negara ketika mereka berminat mendirikan sebuah ruang publik yang berkeadaban. Uh, ketika mereka berhasrat menghadirkan negara yang baik, konfusius menjawab, "Maka jagalah lisan, maka berpuasa dengan tidak mengatakan kata-kata kecuali kata-kata yang uh, bermakna." Uh, dahulu, Kanjeng Nabi bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa yang akan pertama kali?" diletakkan pada bara api neraka ketika seseorang masuk ke dalamnya. Para sahabat ada yang menjawab jidatnya terlebih dahulu, yang lain mengatakan tubuhnya, telapak kakinya. Nabi mengatakan, "Bukan, bukan itu yang akan pertama kali diletakkan pada bara neraka adalah lisannya." Betapa kuat pengaruh lisan ini, bukan hanya dalam lingkungan personal, bahkan dalam lingkungan yang lebih luas lagi sehingga Nabi memberikan dua opsi. Fayakuhayronaoleysmut berkatalah yang baik atau diam puasa sebenarnya juga pada titik tertentu mengajarkan tentang cara komunikasi kita yang benar sehingga juga pada ayat-ayat yang lain Allah memperkenalkan uh, ada banyak prasa dalam Al-Quran yang bertautan dengan pola-pola etika komunikasi yang harus kita perhatikan. Uh, untuk membangun dialog-dialog yang baik dan benar yang pertama adalah kaulang karima bagaimana kita berbicara dengan memuayakan uh, orang lain bagaimana orang lain bersikap kepada kita tergantung bagaimana cara kita berbicara kepada orang lain yang kedua adalah kaulang lagina pembicaraan kita uh, lemah lembut, tidak ada satu pihak pun yang merasa dan Uh, ...disakiti oleh cara berbicara kita. Yang ketiga adalah... Uh, ...kaulam maisuro. Perkataan itu mudah ditangkap. Mudah dicerna oleh semua halayak. Yang selanjutnya adalah... ...kaulam marufa. Ma'ruf itu satu akar kata dengan urup. Urup itu artinya adalah tradisi. Perkataan kita, ekspresi agama kita... ...tidak kemudian... Uh, bertolak belakang dengan kekuatan uh, tradisi, dengan kearifan lokal. Uh, selanjutnya adalah kaulang sakila, perkataan itu betul-betul membekas, menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan. Dan yang terakhir adalah uh, adalah uh, kaulang sadida, perkataan yang benar, faktual, sebanding lurus dengan nilai-nilai uh, kebaikan yang sifatnya universal. Yuslih lakum wa yaghfir lakum bakum Ayat itu merupakan satu rangkaian yang menjelaskan tentang efek dari kaulan sakit uh, dari kaulan sadida perkataan yang benar pakai sin ya Kaulang sadida perkataan yang benar itu efeknya adalah yusleh lakum akmalakum maka aktivismemu perbuatanmu akan islah akan beres dan wayak fil lakum akan bisa meraih uh, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini tahun 1444 bertepatan dengan tahun 2023 kita bisa meraih keberkahannya, kita bisa menggapai seluruh kemuliaan Ramadan. Puasa yang kita lakukan tidak hanya berhenti sebatas body, sebatas kemampuan kita mendisiplinkan tubuh kita, namun juga kita bisa mempuasakan jiwa kita, mempuasakan spirit kita, mempuasakan roh kita. Puasa yang tidak berhenti sebatas syariat dalam istilah Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, namun puasa itu kemudian melakukan pergerakan ke arah yang optimum. Puasa tarekat sampai kemudian puasa hakikat. Puasa yang juga pada titik tertentu, salah satu hikmahnya, puasa yang memberikan kesanggupan kita mengelola bagaimana cara kita berbicara. Berbicara hari ini lebih kompleks lagi, bukan hanya di dunia nyata, bahkan juga di dunia maya. Puasa yang dan berbicara pada akhirnya bisa merumuskan tentang konsep diri kita, konsep bangsa kita. Dan juga konsep keberagamaan kita Terima kasih atas semua perhatiannya Dan mohon maaf seandainya ada banyak kehilapan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan Wallahu muafiq ila komitorik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu untuk semuanya بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم اجعل لي فيه نسيبا من رحمتك الواسعه واهدني فيه لبراهينك الساطعه وخذ بناصيتي الى مرضك الجامعه Bimahabbatika ya amalal mushtaqin Ya Allah, limpahkan padaku di bulan ini bagian dari luasnya rahmatmu. Bimbinglah aku untuk memahami tanda-tanda kekuasaanmu. Peganglah ubun-ubunku menuju himpunan keriduanmu. Demi cintamu, Wahai tujuan para perindu!